Okey, kita kembali dalam sembang pekerja di mana brother kita Yus Hamizah ni dia sedang terkenang-kenang mengimbau kembali kemanisan bermulanya sembang pekerja. Silakan Yus, cerita sikit lagi. Okay. Aku kalau dah start cakap kan tak berhenti. Okey dah, sebab bro, sebab saya cuma nak sentuh, nak beritahu lah. Betul lah Yus, kau ni kalau kau sentimental, okay. Soalan kau memang macam itu lah. Okey, tak. Pasal NUBE lah saya katakan. NUBE, okay. Ialah antara kesatuan yang progresif yang orang kata dan aktif dalam social media ni lah. Terutamanya betul, setuju. Kan? Terutamanya kalau boleh tengok Facebook lah. Facebook. Pasal dan kalau boleh tengok dan juga satu-satunya saya rasa kesatuan yang ada platform Sembang pekerja macam ni. Tak ada lagi. Saya tak nampak lagi tak lah. Nampak lain-lain kesatuan ada buat lah. Mungkin tak ada keperluan. Kita tak tahu dia orang punya keperluan. Saya rasa keperluan tu ada, cuma mungkin dia orang dengan ada orang kata sedang menuju ke situ lah. Okey, menarik juga Yus kata tu. Sebab Yus dah tiba masanya social media ini dibuang perkataan social tu. Social media ni adalah media sekarang. Mungkin 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, kalau Yus ingat, social media ni hanya sebagai alternatif. Tapi social media ni lah sekarang yang bakal ataupun sudah mengambil alih tugas arus perdana, media arus perdana ataupun mainstream media. Sebab akan adanya engagement. Sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, aku nak cerita lagi tentang engagement. Okay, ni boleh. Kita nak menjemput engagement brothers and sisters yang berada di luar sana, yang ahli nyuk, yang bukan ahli nyuk, boleh komen, boleh beri cadangan, boleh bagi pandangan, nak marah pun tak nak, betul, kita boleh kat kita hantar kat email sembangpekerja@gmail.com. Betul, kita lepas episod ini bersiaran, kita nak tengok banyak email masuk. Ya, betul. Kita nak sibukkan Yus banyak email nak kena jawab. Sebab kita perlukan feedback. Ya, betul. Sebab kita kelebihan social media ini adalah ianya juga menjemput suara orang di luar sana, suara ahli nyuk khususnya kalau di sembang pekerja ni, untuk berinteraksi dengan kita. Betul. Sebab kita menyampaikan perkembangan terkini, keluh kesah dan kesusahan kepayahan ahli-ahli kita. Kita juga perlu mendengar ataupun membaca komen dan juga cadangan. Mungkin juga ada kisah yang belum sampai kat telinga kita, Yus. Sebab macam contoh kita punya episod sebelum ni yang berkenaan dengan Sokso, saya percaya ramai orang kata dari industri lain selain dari perbankan yang ada banyak komen tentang caruman kan. Mesti juga ada banyaknya kan. Itu salah satu contoh isu lah. Sebab isu yang mungkin nampak macam kadang-kadang kita ni NUBE, diorang ingat agaknya ini hanya ahli NUBE saja boleh komen kot kan. Kita nak masukkan isu kita boleh ke? Boleh kan. Tapi Yus, semenjak kita bersiaran, mula bersiaran dari awal Januari 2021, kita dah bawa berbagai-bagai tajuk. Betul. Tapi Yus ingat tak yang mana yang paling popular setakat ni, paling ramai penonton yang dah tengok episod tu? Kalau saya tengok dekat Facebook yang saya boleh nampak episod yang paling kata banyak orang tonton adalah episod edisi khas kita. Edisi khas Tai Pusam. Tai Pusam. Isu YB cuti peristiwa. Cuti peristiwa. Yang itu ramai. Tapi kalau perhati-perhatikan juga isu perkeso yang mana sembang pekerja dapat berbincang dan bersembang dengan Jay Solomon. Ya, betul. Setiausaha Agung New yang dalam itu dalam episod-episod itu dapat diperhatikan mendapat engagement yang banyak. Betul. Komen yang banyak dapat, dan juga penonton yang banyak, tontonan yang banyak kali. Betul. Rasanya ada sampai maklumat ni. Sampai, insya-Allah sampai, bro. Cuma kita
kita tak nak sembang pekerja ni one way. Dia jadi satu hala, ya, satu betul? Satu hala. Ha. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya Yus, sembang pekerja ni sedang berusaha supaya nanti, suatu hari nanti, kita dah boleh ada engagement live. Kita buat live dan komen penonton kita boleh masuk depan kita, kita komen, kita baca komen dan kita terus jawab masa tu juga. Itu kita belum capai lagi, sedang berusaha. InsyaAllah. Tapi kalau sekarang pun kalau boleh tengok, dia punya perkembangan lah, saya kata, nak kata evolusi kan, tengok orang kan. Okay. Perkembangan dia pun sekarang ni, kita apa yang kita ada cuba buat sekarang ni, kalau boleh tengok, sebelah petangnya kita akan ada satu edisi khas jalan-jalan tu. Edisi jalan-jalan. Betul lah. Tengok yang itu pun satu usaha yang baik. Yus dengan Rahmat lah. Saya dengan Rahmat keluar. Yus dengan Rahmat keluar bertemu dengan rakan-rakan kita yang masih lagi dalam sempadan tak merentas negeri lagi lah kot. Tapi setakat ni tengok pun bagus juga, sebab kita turun ke jalanan dapat bertemu dengan satu persatu. Kita tak dapat berkumpul dengan ramai-ramai kan, so Yus dapat jumpa seorang-seorang dan tanya pendapat mereka. Betul. Sendiri. Tapi kita balik-balik pada tadi tu, kalau ada apa-apa komen, ada apa cadangan, terus saja email ke sembangpekerja at gmail.com. Betul. Jadi Yus, kita nak cerita sedikit, tapi mungkin lepas kita bersambung, okay, kita kena berhenti rehat. Nak cerita apa kejayaan, kalau ada, sembang pekerja dalam menyuarakan keluh kesah ni. Kita kembali lepas kita bersama dengan itu. Okay, tuan-tuan dan puan, kita berhenti rehat sekejap saja.